Tapi buat Atika Hasiolan, lu kan sebagai aktris, sebagai aktor, kalau ngelihat ya meskipun sama-sama dunia entertain ya, kayak selebgram, sekarang kan udah ada sosmed lah, Instagram gitu loh. Kamu sendiri pengen gak sih terjun ke sana atau buat kamu beda banget sama dunia yang kamu sekarang tekunin? Maksudnya jadi selebgram gitu? Ya, atau mau nyoba ke sana atau mau tetap di aktris aja? Well, ya gak bisa dipungkirin sih, sekarang emang arahnya jadi ada source of income juga dari sosial media gitu ya. Jadi Endorse lumayan banget kan. Terus juga kontrak-kontrak kerjasama yang tadinya sebelum zamannya sosmed itu, sekarang kita juga dituntut untuk berpromosi di sosial media juga. Jadi mengarah ke sana, fokus ke sana enggak. Tapi memaintain supaya ya dapat-dapat ya boleh lah. Lumayan kan?